Informasi lainnya, Bupati Pandeglang Irna Narulita turut mengomentari ulah pria yang mengaku sebagai raja dari Kerajaan Angling Dharma. Munculnya Kerajaan Angling Dharma di Pandeglang telah menjadi perbincangan masyarakat. Kerajaan ini dipimpin seorang raja dan memiliki sebuah istana di Desa Pandat, Kecamatan Mandalawangi. Bupati Pandeglang Irna Narulita angkat suara mengenai seorang warganya yang mengaku sebagai seorang raja dari Kerajaan Angling Dharma. Menurut Irna, pria misterius bernama Iskandar Jamaluddin Firdos asal Desa Pandat Kecamatan Mandalawangi hanya halu atau menghayal saja. Menurut Bupati, pemahaman Iskandar perlu diluruskan berikut dengan seluruh pengikutnya. Kalau memang masih ada silsilah itu, sebetulnya dalam sejarah. Kalaupun masih ada keluarga-keluarga besarnya, seperti apa kita harus apresiasi mereka. Ada juga yang memang yang salah persepsi, yang dibangun seperti kayak di Bandung tenang, karena Sunda Empire dan lain sebagainya. Itu kan ada apa ya, satu persepsi yang menyesatkan. Itu akan dibaca, nanti akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Saya hanya sifatnya persuasif para camat untuk datangi mereka agar mereka ada masalah apa sih ekonomika sehingga halu. Sebelumnya kemunculan Kerajaan Angling Dharma di Pandeglang Banten membuat heboh warga Pandeglang Banten. Pemimpin mereka adalah Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdos. Aki Jamil, salah satu pengikut Kerajaan Angling Dharma, mengatakan Sang Baginda adalah sosok luar biasa, raja asli Banten. Memang Baginda ini memang manusia sangat luar biasa. Dan saya salah satunya, ya, boleh dikatakan, ya, tangan kanan dari Baginda atau santri Baginda lah. Jadi memang Baginda itu semuanya kegiatannya di bidang sosial. Di bidang sosial, terutamanya bagaimana tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Menurut Aki Jamil, sosok yang disebutnya sebagai Baginda adalah dermawan yang ingin mengentaskan kemiskinan. Sosok Baginda tersebut kerap memperbaiki atau membangun kembali rumah-rumah masyarakat miskin di sekitar mereka. Yusep Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Tingkat kehadiran rendah Ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang dicopot. Informasi ini kami hadirkan sesaat lagi.